Ibu kita Kartini. Hey, yo, what's up guys? Ada kalian ternyata ya. Kembali lagi bersama saya Denis Jawan di channel Salam Real Fans. Oke, kali ini kita akan mereview konten lagi yang itu di depan Anda adalah konten kereta api barang ya. Kenapa sih saya kok nge-review mulu dari kemarin? Ada yang komen, "Bang, kok review mulu kali-kali lah, masinis santuy, masinis mantai, masinis nyontoy, masinis kocol, masinis barbar, masinis cinta-cintaan, masinis galau, masinis bucin, masinis pokoknya masinis semuanya lah ya." Nah, sekarang kenapa saya akan mereview lagi? Karena banyak anak-anak bangsa yang kreatif. Jadi nggak mungkin dong kalau disimpan begitu aja. Jadi harus diekspos gitu ya. Jadi biar Indonesia itu tahu banyak sekali anak-anak kreatif di bidang game, yaitu tren simulator ini ya. Jadi ya banyak sih sebenarnya. Cuman saya expose lagi nih biar kalian tahu betapa banyaknya dan betapa pinternya anak Indonesia untuk membuat sesuatu yang keren dan kece badai ya. Jadi konten ini adalah by AKT. Nah, saya akan review kereta api barangnya aja ya, nggak lokomotif, lokomotifnya itu lain, lain kreator. Nah, di depan Anda itu adalah gerbong barang ya, atau yang dibilang itu sama anak RF itu lontong. Kereta api lontong ya, kereta api lontong itu ya bentuknya kayak lontong gitu, warna hijau, terus kotak gitu ya, panjang ya, kayak lontong lah, mirip kayak lontong gitu. Jadi gitu. Nah, di sini tuh sudah menggunakan animasi PBR atau ya kayak misalkan bisa kalian lihat nih di depan Anda itu tuh bujung. Ada silo-silonya ini nih, ada cakraknya ini ya. Nah, jadi kayak gitu. Terus ada teksturnya tuh, tekstur kayak apa sih kayak kasar jalan aspal gitu ya. Kayak apa gitu, kayak cat basah tapi kekeringan. Jadi kayak gitu. Nah, bisa kalian lihat ya, tuh. Ini juga tuh, karat banget cuk. Nggak pernah dioliin ini ya, keretanya ini parah ini. Oke, langsung aja. Nggak pakai lama, nggak pakai nunggu, nggak pakai ngopi, nggak pakai makan, nggak pakai puasa, nggak pakai apalah. Pokoknya langsung aja, mari kita review kereta apinya ya. Nah, jadi ini adalah by AKT. Kalau kalian mau, nanti saya kasih di deskripsi untuk linknya ya. Jadi kalau kalian mau beli atau mau sekedar tanya-tanya lah, nanti bisa ya di deskripsi. Di deskripsi, bukan di komentar. Jadi ada URL di deskripsi. Nanti kalian klik aja, nanti langsung masuk ke kreatornya gitu loh. Jadi kalau kalian mau beli atau mau sekedar tanya, jadi bisa langsung ke situ. Jangan nanya ke saya gitu ya. Karena saya nggak bikin kereta ini gitu loh. Nah, jadi di depan Anda itu ada kereta apinya. Nah, di sini tuh teksturnya udah PBR ya, atau apalah kepanjangannya saya nggak tahu ya, karena cuma disebut aja gitu PBR. Kalau kalian tahu, tolong komentar aja ya, biar kita semua pertahu. Nah, jadi kita review eksterior dulu ya. Nah, di sini ada yang namanya
karet buat bordes ya. Ini tuh karet buat sambungan biar kalau hujan ya, seperti biasa seperti kemarin saya kasih tahu kalau nggak hujan biar nggak bocor. Nah, jadi karetnya ini teksturnya itu udah kayak bahan dalam gitu ya. Tuh, bisa kalian lihat kan? Keren banget kan? Ada bolong. Iya aja. Ini lorong waktu nih kalau kita masuk nih. Oh, jangan. Nanti kita masuk ke lorongnya zamannya Megatropus Electrustus. Megatropus Erectus ya, zaman batu itu. Nah, kayak gini ya untuk luarnya. Nah, langsung kita ke bagian bawah nih. Pokoknya kalau bagian bawah itu paling enak, paling asik, paling nyihni. Jadi gitu, paling nyoy-nyoy. Nah, jadi di bagian bawah ini ada yang namanya kotak nih. Ini kotak kelistrikan gitu ya. Kayak kalau misalkan ini bisa dibuka itu ada kabel-kabel di dalamnya itu. Sikring atau apalah, pokoknya gitu ya. Nah, di sebelah kanan juga sama nih ada nih. Dan di sini ada nomor kereta atau kode apa gitu. Kode pembuatan atau kode apalah pokoknya. Kalau kalian tahu kasih komentar aja ya. Nah, di bawahnya nih ada kupel. Nah, bisa kalian lihat ya, nih kupelnya itu tuh. Ini kayak apa ya? Brenjel-brenjel gitu loh. Jadi kayak lemak gitu ya, kayak ada lemak ini. Jadi itu PBR itu kayak gini teksturnya itu, ada gelap terangnya, terus pantulan cahaya sama tekstur yang kasar-kasar begini nih. Tuh. Rantainya aja tuh kayak nyata, Cuk. No. Kayak nyata gitu, nggak halusinasi gitu. Udah bukan halusinasi kayak game lagi gitu. Ini tuh benar-benar nyata tapi dipindahin ke game gitu loh. Ya, seakan-akan kalian bisa ngapain aja lah di gerbong barang ini ya. Mau gaya-gayaan, mau makan, mau tadarusan, mau apa aja, mau ya mau ngumpul-ngumpul lah biar nggak ketahuan lockdown gitu ya di dalamnya gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, di sini juga sama nih, ada rantai-rantainya. Nah, ya kayak gitulah. Belakangnya keren-keren. Teksturnya udah keren ya, mantep. Terus bagian buginya nih, kita ke bawah dulu dah. Kan kalau dari mana-mana itu pasti dari bawah dulu baru ke atas gitu ya. Nggak mungkin dari atas baru ke bawah. Itu namanya apes. Wow. Nah, kalian lihat buginya tuh. Oh. Aduh, anjay pusing nih saya nih ngeliatnya nih. Gimana ya? Sebenarnya tuh saya mau belajar gitu bikin ginian. Cuman biarkanlah ada kreator-kreator yang keren yang membuat kayak gini lah gitu ya. Nah, jadi di sini tuh bisa kalian lihat ya, skinnya itu loh, cek deh. Aduh, nggak bisa ngomong, saya bener sumpah dah. Ini tuh real banget, Cuk. Nyata gitu. Pernya aja double. Ini pernya double tapi ngesoknya gimana ini? Nah, jadi di sini tuh bisa kalian lihat ya, ini teksturnya tuh PBR-nya tuh. Aduh, udah mantap ini. Ya, tuh. Kalau kalian lihat ini tuh udah benar-benar kayak kereta api beneran Anda review gitu loh. Nah, ya bisa kalian lihat tuh, keren. Terus ada buginya tuh. Buginya tuh nempel ke trek ya, kan ada yang ngambang, ada yang kayak gitulah macam-macam. Nah, di sini juga ada kawat tuh. Gila, detail banget kan? Mantap ini ya. Tuh, teksturnya tuh, karatannya tuh sampai teksturnya tuh kasar gitu ya. Mantap. Ini pernya tuh apa nih namanya, remnya ya, remnya juga tuh keren kan. Gila, ini detail banget, Cuk. Bener sumpah demi apapun dah. Tuh. Beuh, gila tuh. Baunya, Cuk. Ini aduh. Ini saya ngeliat kereta ini kayak ngeliat makanan yang enak banget gitu, yang pengen dicobain gitu ya. Jadi kalau kalian pengen ya bisa gitu order. Ini tuh harganya murah gitu, enggak mahal-mahal banget. Pokoknya agak mahal gitu. Anda dapat add-on yang kece badai dengan harga yang murah gitu ya. Bisa di kantong, bisa kantong pelajar lah jatuhnya ibarat kata ya. Ini tuh budgetnya itu budget kere-kore. Jadi gitu. Ya, itu buginya kayak gitulah. Terus di bagian pintu. Nah, tuh bisa kalian lihat ya, pintunya itu udah itu tuh no, terang banget no. Nih, tuh pegangannya mengkilap tuh ya. No, inilah yang dinamakan PBR nih tuh. Tuh, cahayanya mantul kan, bener-bener kayak beneran gitu. Bener-bener kayak beneran, ya pokoknya gitulah. Nah, ini juga ada pegangannya nih. Nah ya, pegangannya kayak gini nih. Tuh, sama ya. Terus ini injekan kaki nih. Tuh, injekan kakinya udah dikasih skin karet. Aduh, gila ini kreator niat parah, Cuk. Nah, di sini tuh ada, ini tuh sebenarnya rem, tabung rem gitu ya kalau nggak salah nih, buat angin gitu ya. Yang kata saya bilang itu kabel-kabel rem gitu, itu ya ini. Inti
kopinya nih kalau nggak salah, pipanya ya, dari pipa ini nih. Nah ke bugi nih pipanya, langsung buat ngeremnya gitu ya, ke bugi. Nah jadi kayak gini, ini tuh tahu nggak kalian nih gunanya untuk apa nih? Nah ini tuh untuk mengait gerbongnya itu, untuk misalkan contoh lah, untuk diangkat kalau misalkan anjlok. Jadi angkatnya di sini, nggak di mana-mana gitu ya. Harusnya ada di sini tulisannya angkat di sini kayak lokomotif gitu ya, karena ini gerbong barang ya mungkin nggak ada gitu ya. Jadi kayak gitu ya kan. Nah di sini tuh udah pakai fitur animasi gitu ya, fitur animasi buka tutup pintu, terus tambahin attachment kayak kardus, barang-barang gitulah pokoknya. Cuman di sini ready-nya cuman kardus aja ya, nanti saya kasih tahu untuk interiornya ya. Nah jadi kayak gini nih untuk ngangkat nih. Jadi dia tuh ada sudut-sudutnya ya, nggak sembarangan bisa diangkat, takutnya penyok atau patah gitu ya. Nah di sini ada tempat buat naruh semboyan 21 ya, semboyan tanda akhir kereta atau akhir rangkaian gitu ya. Nah ini dia tuh dikasih baut, no, bautnya dikasih skrup plus, aduh, anjay, gila detail banget cuk. Biasanya kan dikasih baut, tapi bautnya cuma nongol aja gitu. Ini dikasih plusnya dong. Ya kan plus gitu. Kenapa enggak min plus? Biar sepasang gitu ya. Jadi kayak gitulah. Nah, terus untuk bagian atasnya coba kita lihat ya. Nah, ini tuh teksturnya udah mantep ini tuh. Udah mengkilap dah pokoknya. Nih, mengkilap nih. Tuh, mengkilap tuh. Nih, tuh. Tuh ya. No, mengkilap no. Cakep pokoknya mah. Ini becek banget dah catnya. Nah, di atas ini adalah ruangan hawa ya. Misalkan kalau di dalam ruangan panas, jadi keluar dari sini nih hawa nih. Nah, udah pakai renderan kece badai ya, tuh. Mantap kan? Gila kan bolongannya nih. Bolongannya tembus enggak nih? Tuh, kagak tembus. Gila detail banget kan? Biasanya kan ada yang tembus gitu ya. Mantap. Terus langsung kita lanjut ke interiornya nih. Interiornya kayak gimana nih? Kita lihat ya. Nah, ini tuh pintunya bisa dibuka menggunakan mode kabin nih. Oi, buka oi. Misalkan contoh lah, kita pengen masuk. Set. Assalamualaikum, Mamang. Iya. Yeah. Kayak manggarok ya. Nah, iya, yeah. Jeger. Kita kalau kesel kita banting-banting di pintunya. Jadi gitu. Nih, tuh tung. Nah, jadi gitu. Ini juga sama nih bisa nih tuh. Tung. Ya. Jadi kalau kalian gabut di rumah gitu, efek lockdown ya. Jadi kalian bisa ngancur-ngancurin ini gerbong gitu nih. Kalau kalian kan nggak bisa kan di nyatanya gitu ya. Di kereta api nyatanya nggak bisa, yang ada ntar diomelin PKD gitu kan. Kalau ini bisa nih tuh. Gitu. Ya, kita buka semua aja. Dah. Kita buka ya. Assalamualaikum, Mamang. Kita masuk dulu nih. Kita buka aja gini ini ya tuh, biar dingin lah semuanya ya. Biar anginnya ngeplong lah pokoknya. Nah, di dalam ini ada kerangkeng nih. Jaring-jaring ini namanya kerangkeng ya. Ini tuh gunanya biar maling nggak masuk, yang namanya bajing loncat gitu ya, bajing loncat itu yang nyolong-nyolong itu ya. Jadi kalau misalkan pintunya bisa jebol tapi ininya nggak bisa karena di pakein kerangkeng gini atau jaring-jaring besi ya. Ini juga sama, pakai jaring-jaring besi. Ini juga bisa nih tuh ya, langsung ke lokomotif. No, ini dia nomor rangkaiannya B008-02 ya. Ini tahun 2008 yang kedua kalau nggak salah. Jadi gitu. Nah, ini bisa dikit hancurin. Jadi gitu ya. Nah, dalamnya ini keren kece badai, bener sumpah demi apapun ya. Ini bisa kalian lihat aja lah sendiri kayak gini tuh. Tekstur gelap terangnya tuh dari ujung ya kan, dari mojok. Anjir, mojok mulu pikirannya. Nah, ini dari ujung sudutnya itu tuh. Beuh, gila kan tuh. Aduh tuh. Aduh, mulus banget ini tuh. Ih. Mantap ini ya. Tuh. Aduh, gila. Kita longok dulu, ada apa di depan? Iya, ternyata ada apa? Nggak ada apa-apa, anjay. Iya, jadi gitu ya. No. Pokoknya mantap. Nah, di tengahnya itu adalah mod tambahan nih, yang dibilang komoditi ya. Ini tuh kardus Akami. Ya, Akami. Nggak sekalian aja Akamsi gitu ya. Logonya rumah sama kampung.
nih cita rasa KA, yoi rasa kereta api, ini oli dicampur debu, pokoknya rasanya gitu ya. Rasa HSD, HSD teh apa? Hot hot selalu dodol dong. Diproduksi oleh AKT Production. Oke, AKT Produksi Indorel. Oke, AKT memproduksi mie juga ternyata dia ya. Gunakan sebelum. Sebelum apa nih? Sebelum Ramadan, sebelum jomblo, sebelum mati, sebelum jadi ganteng, sebelum jadi kaya, sebelum miskin, sebelum apa nih? Lengkap dengan taburan bajak oil. Anjay! Woi, ini yang makan kuda lumping apa manusia? Bajak oil anjir. Bajak oilnya tuh sesentinya aja tuh berat banget, cuk. Apalagi selingkeran gitu yang sering dibawa sama kontainer kereta api barang gitu ya. Itu berat banget, itu lebih berat dari mobil itu. Bener dah demi apapun itu. Enggak sekalian aja, Pak. Dengan campuran bajak oil, semen padang, terus apalagi batu kericak. Jadi keren gitu ya, batu kericaknya nasi, bajak oilnya keripik, ya kan? Terus semennya itu kecap. Gitu. Jadi kayak gitu, taburan abon gitu semennya ya. Nah, jadi komoditinya tuh cuman ini. Mungkin nanti ada updatean bisa ditambahin komoditinya itu motor ya. Motor atau kardus-kardus apalah biar keren gitu ya. Ya mungkin dalamnya kayak gini, di ujung juga sama sih. Tuh, sama lah ya. Jadi nggak usah harus ke ujung gitu ya. Jadi kayak gini ya. Nuh, udah ada lampu juga tuh ya kan. Cuman lampunya nih saya nggak tahu nih, nyala apa enggak nih kalau mode cab malam ya. Kayaknya sih ini nggak nyala ya. Karena emang jarang banget kereta api barang ini lampunya hidup gitu ya. Nggak penting, soalnya nggak ada orang di sini. Barang doang gitu loh. Ya udah, mungkin begini aja kita reviewnya ya. Karena cuma satu konten gitu ya, nggak usah lama-lama lah. Jadi kalau kalian mau, tinggal baca di deskripsi aja, ada kok URL-nya, bisa langsung hubungi kreatornya ya. Oke, sampai di sini aja kita nge-review kereta api barang by AKT ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe videonya ya, biar kita semua pada tahu betapa hebat-hebatnya anak Indonesia membuat game atau membuat konten kereta api gitu ya, kreator-kreator kayak gini. Ya mungkin kalau misalkan KAI atau KCI butuh desain kereta api kayak gimana nih, mungkin anak Indonesia banyak yang bisa gitu ya. Jadi ya bisa langsung aja lah hubungi kreatornya di deskripsi. Tinggal klik aja URL-nya, klik. Nah nanti langsung menuju ke kreatornya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Loyal Fans. Semoga kita sehat selalu dari virus Congorna ya. Dan semoga virus ini hilang di muka bumi. Jangan di muka bumi doang, pokoknya seluruh dunia, seluruh negara lah hilang. Soalnya capek gitu cuy, kalau liburan kerja nggak kemana-mana bete gitu, bener bete muyeng gitu. Kalau nggak, ya Allah, kalau keluar rumah nih raja mulu gitu. Polisinya juga males sebenarnya. Yang di raja tuh orang itu lagi, itu lagi bosku gitu. Yaudah, semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Real Fans. Bye-bye, thanks for watching.